Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo akan melihat progres yang berada di jembatan Pemuruyan Cibadak ya. Terlihat di lokasi ini sudah ada sebagian bangunan yang dirobohkan ya. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas mengarah ke Cibadak ya. Terpantau sangat padat. Oke, jadi seperti ini ya kondisi di area jembatan Pemuruyan Cibadak. Sebagian bangunan di lokasi ini sudah dirobohkan ataupun diratakan ya. Kemungkinan nanti akan diperlebar ya di area jembatan Pemuruyan Cibadak ini. Oke, kita zoom saja ya. Nah, di depan sana merupakan area jembatan Pemuruyan Cibadak ya. Lihat kondisi arus lalu lintas yang begitu padat. Oke, nanti kita akan ini ya, berbagi informasi seputar progres di area jembatan Pemuruyan Cibadak ini. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita terupdate lainnya seputar pembangunan jalan di wilayah Sukabumi ya. Oke, seperti ini ya update terbaru di area jembatan Pemuruyan Cibadak. Kondisi arus lalu lintas setiap harinya ya di area Cibadak yang sangat super padat ya. Dan di depan sana merupakan jalur alternatif menuju Sukabumi via Nagrak ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk berita seputar progres jembatan Pemuruyan Cibadak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.